Dokter Umum RS Rapat Theresia Jambi, Dr. Muhammad Ferdi Juliantama, menyampaikan bahwa hidroterapi merupakan salah satu layanan kesehatan unggulan yang dimiliki RS Rapat Theresia. Hidroterapi sendiri menyediakan kolam khusus untuk pasien-pasien yang mungkin ada cedera pada bagian anggota atau tubuh geraknya. Sekaligus untuk merehabilitasi pada pasien-pasien osteoartritis atau penyakit lainnya. Bukan hanya itu, terdapat juga layanan kesehatan OrthoCare yang merupakan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan muskuloskeletal melalui rehabilitasi fisik. Layanan OrthoCare sendiri bekerja sama dengan pihak OrthoCare Indonesia untuk menyediakan kaki palsu, tangan palsu, ataupun alat penyangga untuk pasien-pasien yang mengalami cedera atau kehilangan anggota gerak tubuhnya. Kedua layanan tersebut, yakni hidroterapi dan OrthoCare, adalah layanan unggulan dari RS Rapat Theresia Jambi. Jadi, apabila ada pasien-pasien yang mungkin membutuhkan bantuan untuk merehabilitasi dirinya untuk menjadi lebih sehat kembali atau menjalankan aktivitas yang lebih baik, atau mungkin mencari alat-alat untuk menggantikan anggota tubuh gerak yang hilang, bisa menghubungi Rumah Sakit Rapat Theresia Jambi. Kini, RS Rapat Theresia Jambi juga melayani pasien BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, baik BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan. Untuk tindakan sendiri di unit rehabilitasi medis, pasien atau masyarakat dapat menggunakan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Hal-hal ini semuanya akan ditanggung 100% apabila untuk OrthoCare atau untuk kecelakaan kerja, dan apabila pemasangan alat palsu itu semuanya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Unit rehabilitasi medis. Yang pertama itu ada layanan OrthoCare, yang kedua itu ada layanan hidroterapi. Layanan OrthoCare sendiri itu kita bekerja sama dengan pihak OrthoCare Indonesia untuk menyediakan kaki palsu, tangan palsu, ataupun alat penyangga untuk pasien-pasien yang mengalami cedera atau kehilangan anggota gerak dari tubuhnya. Lalu di layanan hidroterapi sendiri, kita menyediakan kolam khusus untuk pasien-pasien yang mungkin ada cedera pada bagian anggota geraknya, lalu untuk merehabilitasi pada pasien-pasien post-stroke atau penyakit lainnya. Di kita sendiri, kedua layanan tadi tersebut adalah layanan unggulan dari tempat kita. Jadi apabila ada pasien-pasien yang mungkin membutuhkan bantuan untuk merehabilitasi dirinya, untuk menjadi lebih sehat kembali, menjalankan aktivitasnya lebih baik, atau mungkin mencari alat-alat yang untuk menggantikan anggota gerak yang hilang, bisa menghubungi Rumah Sakit Rapat Theresia. Sehingga Dr. Fendi mengimbau kepada masyarakat Jambi untuk tidak khawatir terkait pelayanan kesehatan. Sebab RS Rapat Theresia Jambi akan siap melayani keluhan penyakit dan menerima konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan serta pemulihan kesehatan, terutama pada layanan hidroterapi dan OrthoCare. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.